Baru saja tampil dengan lagu Maybe, klip-klip, Aina Abdul akui tidak ralat apabila video muziknya dibandingkan dengan seorang penyanyi lain yang berjaya meraih sejuta tontonan di YouTube dalam masa sehari. Namun kata Aina, sampai satu tahap tu dia tidak ingin melihat komen-komen positif penonton. Alamak, kenapa pula tu? Saya sangat happy sebab finally dua lagu ini dah release. Aina memang daripada dulu memang idamkan untuk release mini album, tetapi sebab katalog Aina masih boleh berkembang lagi. So for now Aina tampilkan dua lagu ini serentak. Bagi Aina dua lagu ini sangat special. Dia ada storyline dia tersendiri yang Aina rasa Aina tak boleh pisahkan mereka. Baru-baru ini Malaysia dilanda satu fenomena di mana satu klip video itu boleh mencecah satu hari satu juta penonton kan. Jadi bila saya melihat komen-komen di video klip Aina dan juga artis tersebut, terdapat dua pendapat yang berbeza, di mana ada yang berpendapat dan mempersoalkan kenapa artis bersuara sedap seperti Aina merangkak viewnya, sedangkan ada pihak juga yang mempertikaikan artis yang mungkin kata netizen ni tak boleh menyanyi tapi mempunyai view yang tinggi. Mungkin Aina boleh komen tentang perkara ni. Memang klise jawapan Aina, tapi bergantung pada rezeki masing-masing. Semua orang boleh menilai dengan baik. You guys are free to choose to listen to whichever singer. Soal boleh nyanyi ke ataupun soal suara sedap ke tak ke, itu kita tolak tepi. Tapi yang penting, there's more to music business. Bagi Aina, walaupun views Aina lambat sikit nak naik, Aina firmly believe that it's growing. Benda tu merangkak dengan perlahan, tetapi Aina tahu one day I will achieve apa yang Aina nak kan dalam industri ni, apa yang Aina nak sebagai anak seni. Aina tak rasa ralat walaupun orang keep comparing music video ini, music video itu. Aina rasa setiap karya itu ada value yang tersendiri. Aina tahu apa yang Aina cuba ketengahkan dan apa yang Aina cuba fight. Aina takkan biarkan komen macam ni ruin my day, ganggu proses Aina untuk terus berkembang. Bila kita melihat komen-komen tersebut kan, di mana orang semua komen Aina is much better, dan bila kita masuk kepada video klip Aina, dia tidak seberapa. Di manakah mereka? Ibaratkan macam netizen ni cakap tak serupa bikin ke kan jadi komen Aina? Ya, Aina nampak juga benda tu berlaku. So hopefully kat luar sana, first of all Aina nak say thank you untuk orang yang sentiasa defend Aina. Kadang-kadang video tu tak ada kaitan pun dengan Aina, tapi ada juga mention nama saya dan sokong saya. Thank you so much. Itu first Aina nak cakap. Sebabnya Aina tak kenal, tak pernah jumpa mereka, tapi mereka sokong Aina macam tu, support me. I'm very happy. Tapi Aina juga nak minta tolong, sama-sama promote dengan Aina my new music supaya ramai lagi orang boleh tahu pasal career Aina. Tak kisahlah orang kata Aina merayu ke apa ke, it doesn't matter. Aina, I'm in this business. Aina tahu Aina, sebahagian daripada Aina Abdul tu milik public. Jadi Aina nak minta semua orang support Aina. And kalau korang rasa music video Aina should go more for more views, don't forget to share. Adakah Aina ni boleh dikatakan tidak pernah menyerah kalah, di mana kalau kita lihat sokongan daripada peminat you melambung-lambung lah pujiannya kan, tapi hasilnya kepada sokongan terhadap produk you tidak seiring dengan komen-komen yang diberikan. Pernah rasa kecewa tak dengan situasi yang berlaku seperti itu? Of course kita akan ada rasa macam sampai satu tahap, I can say this, sampai satu tahap kita tak nak baca komen positif. Sebab kan kata macam selalu dipuji ke apa, tapi yang Aina pentingkan adalah orang share muzik Aina, sokong Aina dan tolong sama-sama Aina naikkan views tu. Aina sampai macam Aina tak kisah kalau orang nak puji ke, nak kecam ke. Aina just nak semua orang tahu kewujudan Aina Abdul ni and sama-sama bantu saya untuk jadikan views saya tu lebih naik, melonjak. Saya harap semua orang pun faham situasi saya sebagai artist independent, sebab struggle menjadi artis yang bernaung di bawah syarikat sendiri ni, kita punya dugaan tu lain dengan artis lain. So sebab tu Aina hope semua orang akan stop compare Aina dengan siapa-siapa je. Kita jangan compare each other, because semua orang punya susah senang berbeza. Kita mungkin nampak macam views orang tu naik mendadak, dia tak ada dugaan. No, mungkin dia dah banyak dugaan dia rasa sebelum ni. So sekarang this is the time for her or for him untuk maju ke hadapan. Macam saya, mungkin I need more time untuk mengenali pendengar-pendengar Malaysia. And Aina akan, I'm up for it. Aina, this is not my last two songs, insyaAllah. Kita akan banyak lagi release lagu lain, insyaAllah. And yeah, I'm excited. Yeah.